Oke, melanjutkan tutorial berikutnya adalah kita lihat dulu ya. Jadinya, jika tes, nah ini yang saya maksud. Jadi, seperti orang berjalan, bergerak, kameranya ikut bergerak, mantap. Oke, jadi sekarang kita akan membahas div of file-nya. Kita klik di sini, kemudian klik di sini. Caranya adalah supaya kita tahu ada div-nya, kita tambahkan people. Contohnya begini. Kita tambahkan satu lagi. Kita balik ke movie-nya. Seolah-olah mereka lagi berdiskusi, kemudian baru kita fokuskan ke area belakang. Jadi caranya adalah kita kopikan yang nomor 2 ya, yang tidak pakai handheld kamera. Kita kopikan filenya, copy, kemudian paste di sini. Kemudian tidak perlu memakai 2-point perspektif. Nah, di sini bisa kita tambahkan editingnya. Di sini bisa kita edit waktu. Di sini kita dekatkan lebih dekat. Oke, seperti itu. Lalu kita baru balik di sini. Yang pertama adalah kita edit pada bagian div of file-nya di sini. Kita fokuskan pada bagian depan. Ini tingkat blurnya. Ini background dan foregroundnya. Seperti itu.
Jadi seperti ini untuk awal. Kita fokuskan di dua orang ini. Setelah tersetting seperti ini, kita klik di sini, klik, 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 klik. Dia akan mengaktifkan simulasi animasinya. Kemudian setelah itu, kita akan berjalan di sini. Kita klik lagi, klik, 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 klik. Lalu kemudian setelah di sini, kita bergeser ke sini. Ini kita rubah pengaturannya. Klik. Klik. Kita balik. Yang fokus yang di belakang. Klik. Klik. Yang di depan, kita samarkan. Jadi seperti ini. Kemudian bisa kita save.